baru jelas aku ngeliat kamu bang, ada aku aja. Halo, selamat datang di Joy Tobing Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti, menyaksikan kegiatan kami di channel ini. Hari ini aku dan keluarga, kebetulan ibu datang dari Kebumen. Ayo kasih lihat ibunya mana. Iya, iya. Kita lagi mau nonton film di salah satu mall yang ada di Jakarta. Kebetulan mamahku juga ikut bersama adikku yang bungsu. Jadi kita mau nonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Katanya ceritanya lucu, bagus. Jadi penasaran dengan film itu. Kita nonton jam 2:30 sore. Sebelum itu kita makan dulu. Kita makan di Ramenya. Ini salah satu ramen yang cukup enak juga untuk dicoba bagi kalian yang jalan-jalan di mall. Jadi ini kita ada di mall kota Casablanca. Jadi ramennya tuh ada di kota Casablanca, ada di Gandara City. Kayaknya di mall-mall besar dia ada. Oke teman-teman, ikutin terus kegiatan kami sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, share, maupun di subscribe. God bless you all. Baru saja Noel bertanya, ini film yang kita nonton 90% komedi ya? Iya. Kenapa Noel? Mama kan tahu bagaimana aku kalau nonton film, mamanya pikir anak ini akan bablas ketawa karena dia tuh kan tukang ketawa. Gitu ya, ya Noel gimana Noel? Ekspektasi kamu tadi kita nonton film kayak action gitu ya? Aku bahkan nggak tahu kalau mau nonton film. Oh oke, okay. Memang ini di luar dugaan, kejutan. Tapi bolehlah kita nonton film Indonesia ya, karena dari sekian film barat yang kita tonton, masa kita nggak pernah nonton film Indonesia ya? Betul, kata Nini nontonnya film serem-serem action. Nah ini sekarang film komedi biar ketawa ya, menghibur diri, menghilangkan stres, menghilangkan tegang ya, yang lagi mau banyak tugas ngurusin foto. Iya persis, tapi nggak apa-apa lah, dinikmati aja ya bang. Sekarang kita nonton komedi ya bang. Memang ada film Jurassic Park sih, cuma mama dan daddy pilihnya film komedi. Indonesia. Oke lah. Yang penting enjoy ya. Iya, iya. Oke. Tiba-tiba aku ketawa nih lagi baca-baca komen orang di YouTube yang video kemarin yang aku pulang kampung ke Kebumen bikin surprise buat mertua. Ada yang komen begini. Oh, orang Jawa toh. Namanya kok Tobing? Lah, emang Tobing kan marga ya? Mungkin orang yang nonton ini dia nggak tahu kalau aku itu orang Batak, atau mungkin dia nggak tahu kalau penonton Batak. Oh mungkin dia nggak tahu, dia nggak tahu kalau aku nikah sama orang Jawa dan akunya orang Batak. Iya benar-benar bisa jadi ya bang. Nggak apa-apalah, yang penting kita jadi berkat. Seru-seru juga sih kalau baca komen-komen orang ini ya. Yang penting kehadiran kita itu bisa menjadi berkat. Terima kasih ya buat kalian yang memberikan komen yang luar biasa, yang positif. Ya, yang positif, yang membangun, bahkan yang memberikan saran. Jadi kita tetap semangat nih untuk bikin konten. Oke, terima kasih. Lah, kok bangkunya, mejanya pada maju-maju? Emang, ketarik sana. Ini jadi jauh. Iya. Iya Joshua. Ini Ocha panas. Hah, mie-nya sudah datang. Menunggunya cukup lama juga. Tapi memang karena lapar, mie-nya enak. Tuh teman-teman bisa dilihat ya pesanan kita. Kuahnya segar. Ayo. Ketemu si bungsu sama temennya. Kenapa Nathan kurang loncat-loncat, dia jadi imut-imut banget sih. Oke, oke, oke. Sekarang kita mau nemuin ibu presiden. Enggak, ibu negara. Ibu. Oh, mama udah nyampe. Oh, iya, iya. Udah masuk, masuk, masuk. Iya, akhirnya. Ampun. Sehat. Iya, udah berapa tiketnya? Ya biasa. Iya. Enggak apa. Udah tadi. Bang, aku beli popcorn dulu. Tiket sekitar sisain satu. Kalian masuk dulu.
Kalian masuk ya. Teman-teman, kita sudah di dalam, sudah gelap lampunya. Jadi waktunya kita mau nonton. Kelihatan muka kita ya. Sorry ya teman-teman, kita mau nonton dulu. Kita lanjutin nanti. Oke. Oke. Kita nggak punya tabungan. Kalau pandemi lagi kemana? Kita sudah di dalam nih. Tapi karena lampunya sudah dimatikan, terpaksa nih kita gelap-gelapan ya. Sorry ya teman-teman, kita mau nonton dulu ya. Mau pulang bareng nggak? Ayo. Tuh, ini lagi iklan dulu ya. Saya nonton filmnya bagus banget, mempunyai arti yang sangat-sangat meaningful buat arti sebuah keluarga gitu. Jadi ini patut dijadikan inspirasi juga. Terima kasih buat Katika dan teman-teman yang sudah memainkan film ini, luar biasa. Ini jadi berkat. Kan kita mau pulang, tapi mungkin mau muter-muter dulu sebentar. Ya. Udah tinggal dikit. Mama mirip opung mbak ya, campuran Nini, karena rambutnya begini. Ya, kita ya. Kita sudah selesai nonton dan habis nonton pada ke toilet semua, dan pokoknya semua seru, ceritanya juga oke banget. Dan apa ya, kayaknya ini saatnya film-film Indonesia boleh kita support untuk apa ya, untuk menghargai hasil karya negeri, karya anak bangsa. Terima kasih buat film Ngeri-Ngeri Sedap. Kalian boleh tonton ini di bioskop kesayangan kalian. Sekarang kita mau pulang, mau lanjut dulu ya. Jangan lupa channel ini di like, share, maupun di subscribe. Stay healthy and God bless you all. Nah, kita sudah ada di rumah mama. Tadi kita habis nonton ke rumah mama dulu, terus kita mau makan nih. Makanannya seru. Ada ayam goreng dan ada sesuatu yang spesial. Ya, dan ini kunjungan ibu ke rumah juga. Jadi senang banget ibu bisa datang ke rumah. Rumah besan, rumah mama. Ayo kita makan. Ya gak apa-apa lah bu. Harus. Ya cuci tangan, nah nih. Oke, taruh itu ke mejamu nak, biar makannya enak. Wow, menunya hari ini apa? Makan ayam goreng dengan, mohon maaf ya teman-teman, ini babi kecap. Waduh, ada terong, ada tahu, ada timun. Kalau ada neneknya, ada dua nenek di sini. Ada dua nenek. Opung. Opung Manini, iya nak. Opung Manini. Nah, mana si itu? Si itu ada satu lagi mana Dek? Mana? Nah, Jojo. Tidak. Cukup. Kurang. Cukup, Pung. Oh, ambil tuh. Cukup. Kurang yang banget banget pantai yang ini. Itu ambil minumnya di sana masing-masing. Ayo, mama makan, Mak. Ya. Oke, sekarang teman-teman dah tuh kan. Sebelum kita makan pasti kita harus berdoa dulu ya. Ya, kita mau berdoa dulu. Ma, sini, Ma. Oke. Ibu, nasinya mana, Ibu? Oke. Ambil yang banyak timun, Nak. Ambil. Mau makan di mana kali ya? Kalau makan, mereka makan di sana kali. Okay. Ambil di sana. Ayo. Ya. Mana bisa duduk di situ? Ya. Yuk, sini. Kita berdua. Ibu mak nasi Ibu. Ayo buat Ibu. Udah, terserah mau. Itu ada tadi. Ya udah diambil. Atan. Kasih. Ya. Yuk, Mah, kita berdoa dulu. Atan. Mereka di sana kali. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Berdoa semua yuk. Atan, Davin.
Oh, kalau udah opung yang manggil Atan Davin, coba suaranya. Iya. Ayo ayo sini. Ayo kita berdua dulu. Masak mau makan. Ayo, harus jatuh nak. Taruh dulu gelasnya. Gelasnya taruh. Yang pakai gigi gondong ini aja deh. Ya udah terus. Oh, bajunya udah basah tuh. Taruh situ. Taruh situ. Ya, sih oke. Okay. Yang doa. Oh, ya. Oke. Okay. Yuk kita satu dalam doa. Yuk, Nathan, ayo. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu selalu mengikuti kami. Sebentar kami mau makan dan minum, Kau memberkati makanan minuman ini bagi tubuh jasmani kami. Berkati persekutuan kami, persaudaraan kami. Terima kasih buat Ibu yang boleh hadir di rumah kami ini Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa beserta kami. Tutup bungkus makanan minuman ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo, selamat makan. Makan apa adanya. Iya, oke. Apa adanya tapi kayak gini. Iya. Ini yang masak sepupu, Bu. Oh, ini yang ini. Hah? Mana? Ini makan banyak-banyaknya bukan apa adanya. Oh, ya ini makan banyak-banyaknya bukan apa adanya katanya. Ya benar juga. Iya, benar-benar. Benar juga ya, Bu. Mau ini. Ya, Bu. Enak timun. Ini gelas lagi yang bergagang. Ayo, Bang, kita makan. Iya. Ya, teman-teman. Terong ya. Iya. Jangan lupa ikuti sampai selesai ya. Stay healthy and God bless you. Pada akhirnya kita sudah selesai ngobrol dan juga ketawa-ketawa di rumah mama. Sekarang kita mau pulang. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel ini sampai dengan selesai. Tetap semangat, selalu bersyukur dan selalu melihat bahwa semuanya baik adanya. Jangan lupa dibagikan channel ini kepada teman, sahabat maupun rekan-rekan sekalian. Jangan lupa di like, share, subscribe. God bless you all.